game ini juga akan memberi penerangan mengenai kelebihan dan manfaat instrumen multimedia sebagai intervensi program yang boleh dilaksanakan di peringkat organisasi dan promosi idea bagi mendapatkan input awal bagi penyediaan laporan tingkat integriti fasa 3 2014 hingga 2018. Brosur ini betul untuk berfungsi hasil dapatan kajian penyatuan data, mencadangkan pelbagai mekanisme pendekatan dan juga mengenal pasti isu dan cabaran atau gap dalam analisa dalam usaha menambah baik program di masa hadapan. Bagi pendapat saya, roadshow integriti pada hari ini memang bagus dan dia memberi satu pendedahan kepada saya dan juga maklumat info yang terkini kepada saya tentang integriti di negeri Selangor. Bagi saya, yang paling penting dari saya tengok dashboard tadi itu, dia memberi satu maklumat yang sangat terkini dan sangat cepat kepada kita yang pencari maklumat dan nak tahu satu info dengan cepat untuk mentahu sesuatu integriti di sesuatu tempat dengan organisasi. Di dashboard ini, kita dapat mengetahui isu-isu ataupun perkara-perkara yang berkaitan di dalam sesuatu kawasan. Jadi apabila kita mengenali ataupun mendapat maklumat melalui dashboard ini, kita dapat membuat langkah-langkah susulan di mana kawasan berkenaan, apa kes, apa kejadian yang berlaku supaya senang kita dapat mengambil tindakan-tindakan susulan. Kalau kita tidak tahu ataupun tidak ada maklumat melalui dashboard, jadi kita susah untuk mengambil tindakan ke atas sesuatu perkara yang melibatkan integriti. Kisah nilai integriti dalam galangan pejabat awam dan komuniti akan merecatkan kelancaran. Pembudayaan integriti ini juga bukan sahaja jatuh pada baku institusi pentadbiran sahaja, tetapi juga memerlukan pembudayaan integriti secara konsisten dan dapat diterapkan dalam diri setiap. Segala perancangan yang baik dan niat yang baik akan menjadi sia-sia sekiranya tiada itu. Komuniti yang tidak berintegriti merupakan komuniti yang gagal. Kita ini berfungsikan mengenai integriti sebab sejak tahun 2004, rata-rata masyarakat sudah lupa bahawa kita mempunyai satu dokumen penting untuk negara ini, yaitu this National Integrity Plan. National Integrity Plan, as you can see, adalah dokumen dilancarkan zaman Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri. Dilancarkan pada 23 April 2004. Dalam dokumen ini mempunyai pelan tindakan bagaimana kita nak membudayakan integriti. Jadi tanggungjawab kami di Institut Integriti Malaysia sebagai agensi yang ditubuhkan untuk memantau dan menilai pelaksanaan pelan integriti nasional untuk mengingatkan masyarakat ramai bahawa kita sudah wujud ada satu rancangan keutuhan kebangsaan yang boleh memberi kita idea bagaimana kita melakukan penyelesaian kepada masalah sudah ada. Sekiranya kalau sekiranya di Sarawak, dia akan nampak perubahan di Sarawak, iaitu taburan di daerah-daerah di Sarawak di mana program itu dibuat, kita tahu. Jadi bagaimana saya membangunkan dashboard ini? Hasil daripada program yang diberi oleh Unit Integrity. Itu sebab Unit Integrity kena bertindak sebagai main coordinator untuk semua key player di Sarawak. Siapa key player di Sarawak? Tentu adalah yang mewakili daripada SPRM, PDRM, agensi penguasa, NGO, community, integrity champion. Tentu adalah yang menjuarai program-program integrity dan program ini boleh disalurkan kepada Unit Integrity dan diorang salur pada kita dan kita boleh bangunkan dashboard dan kita tahu taburan-taburan.